Kolej Vokasional Pertanian CHENOR menyampaikan senarai pemenang aktiviti program Bulan Kebangsaan kali ke-64 2021. Pertandingan selfie merdeka Hari Kebangsaan kategori pensyarah. Pemenang pertama Zamzida binti Muhammad Idris. Pemenang kedua Siti Hajar binti Abdul Samid. Pemenang ketiga Sarifah Zalha binti Said Abu Bakar. Satu hati Nur Nabila binti Zakaria. Sagu hati Nur Baiti Iza binti Zakaria. Sagu hati Nur Atirah binti Aziz. Sagu hati Nur Farhana binti Muhammad Kamarul Zaman. Sagu hati Razia binti Abdul Ghani. Pertandingan selfie merdeka Hari Kebangsaan kategori pelajar. Pemenang pertama Nurhayani binti Abdul Wahid 1AAK. Pemenang kedua Nurain binti Azlizam 1AHP. Pemenang ketiga Ahmad Adnan Arif bin Azri 1AAP. Sagu hati Nur Jamatun binti Muhammad Azwan 1AAT. Pertandingan deklamasi sajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nur Atika binti Firman daripada kelas 1SWMAP. Pada hari ini, saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Sumpah Anak Merdeka. Aku anak merdeka, bangkit dari pesada luka, berdiri megah di pentas wira, ingin ku tembus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa, berpaksi gagah di panggung perkasa, ingin ku bela nasib bangsa. Aku anak merdeka, harapan nusa dan bangsa, akan ku tentang petualang negara yang tigar membuat angkara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria, ini tua akan membela untuk kebalut luka lama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan cipta pantun Hari Kebangsaan. Tempat pertama Fatin Syafiqah, tempat kedua Adilina Masturina, tempat ketiga Nurul Ashikin.
pertandingan kuis merdeka hari kebangsaan kategori pensyarah lelaki. Tempat pertama Zulkifli bin Ghazali, tempat kedua Muhammad Fizwan, tempat ketiga Muhammad Muzamil. Keempat Rizwan, kelima Nazrul, keenam Rasuan, ketujuh Firdaus, kelapan Azwas, kesembilan Zaidi, kesepuluh Syahnudin bin Syari. Pertandingan kuis merdeka hari kebangsaan kategori pensyarah perempuan. Tempat pertama Nur Syahira, tempat kedua Nur Amalina, tempat ketiga Wan Husna, keempat Aina, kelima Zafira, keenam Fauzan Azwani, ketujuh Sarifa Zalha, kelapan Najwa, kesembilan Subaina, kesepuluh Siti Rodiah. Pertandingan nyanyian lagu patriotik. Tempat pertama Nur Alisa Dania, satu AMA, tempat kedua Amira Nur Syahira, satu ALS. Thank you.
Pertandingan poster kategori DVM. Pemenang pertama, Siti Nur Fadilah Aisyah dari 1 DVM AHP. Pemenang kedua, Azmin Suhai dari 1 DVM AAT. Pemenang ketiga, Muhammad Amri Aminin dari 1 DVM ATR. Sila tuntut hadiah anda apabila kolej dibuka kelak. Sehingga berjumpa lagi.